dam me du du kama se sala padi ram goi che sala terus terus no goi doso batu mati ya batu mati ya batu mati te sel sayang ini ando wilna dante wilna liyome nai dae kale padi mai nai. Suatu sore yang merdu, Dawai Sasando menyapa laut lepas, melantunkan lagu Sahaja di bawah matahari, menyatu dalam debur ombak samudra. Inilah Rote, pulau di ujung selatan Nusantara. Rote sejatinya menjadi salah satu halaman terdepan republik ini. Dari Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebuah kapal cepat melayani penyeberangan ke Pulau Rote setiap hari. Aku pun bersyukur bisa datang dan hidup di Rote. Ini sudah sekian bulan masa kelanaku di sini. Setelah lulus seleksi sebagai pengajar muda Gerakan Indonesia Mengajar, aku ditempatkan menjadi guru bantu di Rote Tengah selama 1 tahun. Di pulau ini aku tak hanya membuka lembaran kisah pendidikan dan kemanusiaan, tapi juga perenungan dalam diriku tentang nasionalisme kita. Namaku Nalikoi Insowibinderi Sarwom. Aku biasa dipanggil Nelly. Mendengar namaku, orang akan segera tahu aku berasal dari Papua. Ya, aku lahir di Papua dari kedua orang tua asli Papua. Namun kehidupan membawaku berkelana ke banyak tempat. Pekerjaan ibuku sebagai diplomat membuat aku dan adik-adikku besar di beberapa negara berbeda. Masa kecilku dimulai dari kota Harare, Zimbabwe. Kemudian orang tuaku berpindah ke Belgia dan terakhir di India. Di India aku menyelesaikan studi sarjana dan magisterku. Setelah menamatkan S2 Ilmu Politik dari Jawaharlal Nehru University, aku memutuskan bergabung dengan Indonesia Mengajar. Aku selalu tersentuh saat memandang bendera merah putih berkibar di halaman sekolahku di SD Impres Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Mengerek bendera merah putih setiap pagi serta kebiasaan berbahasa Indonesia adalah cara anak-anak Rote menyatakan nasionalisme mereka. Kalau kita lihat di sini, yang paling kelihatan adalah kebiasaan mereka berbicara bahasa Indonesia saja, itu sudah menunjukkan nasionalisme. Bahasa Indonesia itu ternyata adalah bahasa pemersatu di Rotendao ini. Karena tiap kecamatan itu dulunya dibagi dalam nusak atau kerajaan. Dan tiap nusak itu ternyata bahasanya berbeda-beda satu sama lain. Justru bahasa Indonesia itulah yang mempersatukan mereka. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Sekolah kami selalu melakukan persiapan serius untuk upacara bendera. Laporan. Latihan diadakan rutin setiap Sabtu. Lapor. Upacara bendera Senin pagi, tanggal 8 April tahun 2013. Siap.
Biasanya, yang ditunjuk bertanggung jawab sebagai petugas upacara adalah kelas 4, 5, dan 6. Ucapan teks Pancasila oleh pembina. Hari Senin nanti, giliran siswa kelas 6 yang akan menjadi petugas upacara. Pak Santos, guru olahraga, adalah pelatih utama upacara bendera. Ya, itu kan merupakan kewenangan dari saya sebagai seorang guru, khususnya guru olahraga, dan di mana kepala sekolah juga sudah minta kepada saya untuk setiap hari Sabtu atau ada pas jam pelajaran penjas, itu selalu diwajibkan untuk latihan upacara. Karena upacara ini sangat bermanfaat ya, baik kepada anak-anak nanti sampai ke tingkat SMP atau SMA kan, mereka juga bisa dipilih menjadi bisa menjadi paskibraka atau yang lainnya. Tegas. Angkat tangan. Afred. Gerak. Luruskan. Lurus. Tiga langkah ke depan. Angkat kepala sedikit, Alfred. Tegas. Hadap kiri, hadap kanan. Mundur. Gerak. Menjaga bendera merah putih terus berkibar, terutama di sekolah, adalah pernyataan paling sederhana bagaimana anak-anak Rote menjadi bagian dari tanah airnya, Indonesia. Alam Rote sungguh menawan. Hamparan sabana, sawah tada hujan yang menghijau, dan bukit-bukit kapur gagah menjulang. Inilah kamar mandi alami kami sehari-hari, berdinding pepohonan hijau. Aturan warga di sini, kami harus mandi dengan busana lengkap menutup tubuh, tidak boleh mandi adam, demikian istilah warga untuk mandi tanpa pakaian. Di sumber mata air ini, semua warga bebas memanfaatkan air meskipun warga lain sedang mandi. Seperti anak-anak muridku yang menimba air dari sumber ini. Desa kami memang susah air. Hampir semua warga yang belum mampu mengusahakan penyaluran air ke rumahnya menggantungkan harapan pada mata air ini. Saat musim kemarau, terkadang mata air kering. Mama Maria ibu angkatku di sini. Ia mengurus semua kebutuhan rumah, termasuk menimba air untuk minum sekeluarga dari mata air di tempat kami mandi sehari-hari. Ya karena air di sini susah, jadi ini sudah yang kita ambil di sini, mata air hanya ini saja.
Pak Justus, suami Mama Maria, bekerja serabutan. Seringkali, saat hari pasar di Uvalen, pusat kecamatan Rote Tengah, Bapak membawa pickup milik tetangga untuk mengangkut penumpang. Sejak pagi, Bapak sudah menunggu di pasar. Hingga jelang tengah hari, setelah pasar usai, barulah Bapak mengantarkan warga dan pedagang pasar yang memakai jasa pickup ke desa mereka. Aku hidup di tengah-tengah masyarakat Rote yang mayoritas Kristen. Di gereja, Bapak menjadi sosok yang dituakan. Hidup Bapak bersahaja. Ia tak pernah mengeluh. Di mataku, ia sosok yang rajin berdoa dan selalu mengucap syukur. Murid-murid SD Impres Onatali berasal dari 5 dusun, yakni VA Popi, Namodale, Mokdai, Ola Lain, dan yang terjauh Dusun Leli. Jumlah seluruh murid ada 126 anak. Aku dipercayakan menjadi wali kelas 4. Aku membimbing sekitar 15 siswa dengan karakter masing-masing yang unik. Mereka umumnya pemalu. Namun, jika sudah mengenal dekat, bisa menjadi kawan akrab yang menyenangkan. Di sini, aku tidak hanya mengajar. Sesungguhnya, aku justru belajar menemukan nilai-nilai dari Rote sebagai pembelajaran hidup. Di sekolah ini, selama setahun aku menjadi rekan sekerja bagi 7 guru PNS dan 3 guru kontrak. Guru kontrak adalah guru yang mendapat honorarium dari wali murid melalui iuran komite sekolah. Disinilah anak-anakku belajar memiliki impiannya sendiri. Aku berharap bisa berbagi kepada mereka apa yang sudah pernah aku peroleh dari hidup. Membangun mimpi-mimpi mereka lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi dari yang pernah mereka lihat atau alami. Satu tanaman tumbuh subur di Rote. Itulah pohon lontar. Lontar menjadi pohon kehidupan, tanaman penting bagi orang Rote. Warga memanfaatkan lontar mulai dari daun, batang, hingga buahnya. Begitu melimpahnya pohon lontar tumbuh di tanah Rote, sehingga ia memberi identitas sejati pada pulau ini. Rote juga dijuluki Nusa Lontar. Tak hanya melimpah dengan potensi alam, budaya Rote pun sangat kaya. Tidak hanya sasando yang sangat tersohor, Rote juga memiliki tenunan khas yang tak kalah cantik. Aku mengetahuinya ketika berkunjung ke sebuah kampung kecil. Lokasinya tak begitu jauh, sekitar 500 meter dari rumah.
Oh, jadi dari sini dulu. Iya, di sini. Ini dicelup dulu, ya. Baru. Baru dari situ pindah ke tenun. Iya, iya. Ini apa motifnya? Motif permanung kok? Iya, permanung. Hmm. Dengar-dengar dari kawan biasanya tiap daerah beda-beda. Iya. Berapa lama Mama kalau kerja seperti ini? Satu bulan. Ini satu bulan lebih. Terus kalau tenun? Tenun juga kalau sampai sibuk ada boleh dua minggu lebih. Dua minggu lebih. Biasa Mama dong jual berapa? Selimut besar 300. Selimut besar 300. Iya, kalau sarung. Kalau yang sarung itu berarti buat laki-laki atau perempuan laki-laki? Beda tidak motifnya laki-laki perempuan? Yang sarung itu perempuan. Ya? Bisa kok? Roti Beta. Ah, rasanya senang sekali aku dapat kesempatan memakai tenunan Rote langsung dari sentranya. Mama penenun memakaikan sarung, selempang, pening atau sabuk, lengkap dengan mahkota bulan sabit. Inilah gadis Papua dengan pakaian adat Rote. Unik sih. Baru selama di Indonesia mungkin pertama kali dan satu-satunya tempat yang saya pernah lihat di tenun langsung memang kebetulan di Rote Ndau ini. Ya lumayan unik sih. Saya percaya sih setiap suku, setiap daerah itu pasti mempunyai keunikannya masing-masing gitu. Dan ketika datang ke sini melihat ternyata di Rote juga mereka menenun, nenunnya kurang lebih sama dengan daerah-daerah lain, caranya seperti itu. Cuman mungkin mereka warnanya sedikit berbeda, motifnya berbeda. Tapi di sini justru kayak menegaskan kebinekaan tunggal Ika kita. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita sama-sama di bingkai NKRI itu. Banyak daerah di Indonesia memiliki tenunan khas. Begitu juga Rote. Setiap suku, setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Perbedaan warna, corak, dan motifnya menegaskan kebinekaan tunggal Ika kita. Kita satu, namun berbeda-beda. Kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nanti kelompok satu sesama satu, dua sesama dua, tiga sesama tiga, empat sesama empat, dan lima sesama lima. Kelompok tiga, bawa meja, bawa kursi. Tiga, siapa tiga? Hari ini aku akan mengajarkan kepada murid-muridku materi bahasa Indonesia mengenai denah. Agar mereka lebih mudah memahami apa itu denah, kami akan bermain-main di dalam kelas. Nah, kalian pikir-pikir kira-kira dari rumahnya siapa? Ibu sandai bawa lem. Aku meminta mereka menyiapkan beberapa peralatan seperti karton dan gunting, sementara aku menyiapkan plastisin, spidol, dan lem. Supaya kalau saya sih tujuannya supaya mereka lebih memahami denah itu sendiri seperti apa, supaya lebih menyenangkan. Selain itu juga sih karena semenjak sampai di sini
anak-anak di kelas saya kebetulan visualisasinya lebih kuat dibandingkan dengan audionya. Gitu. Jadi mungkin lewat mereka membuat sesuatu, mereka bisa melihat langsung, oh ternyata Dena itu seperti ini. Terus nanti juga ada mata anginnya, biar mereka juga tahu, oh kalau utara tuh yang biasanya ke atas, selatan ke bawah, barat, timur, dan sebagainya. Dari belasan anak waliku di kelas 4, ada sosok unik yang menarik perhatian. Namanya Junler Oscar Adulanu. Usianya 9 tahun. Buku Bahasa Indonesia, fotokopi. Oh ya sudah, berarti nanti ibu pakai uang os yang 9.000 untuk fotokopi Bahasa Indonesia. Ya, oke sudah. Terima kasih. Di kelas, ia termasuk anak yang sangat aktif, tak bisa duduk tenang di kursinya. Tetapi pribadinya sangat santun. Yang membuat Oscar istimewa, ia sangat rajin membantu orang tuanya. Siang hari sepulang sekolah, Oscar bekerja bersama adiknya Yudit berkeliling gang-gang dekat rumahnya untuk mencari kaleng-kaleng bekas dan besi tua. Rongsokan yang terkumpul nantinya akan mereka jual pada pengepul yang datang dari kota Ba'a. Untuk tiap kilo kaleng bekas, Oscar dan Yudit mendapat Rp3.000. Uang itu akan diberikan kepada ibunya sebagai tambahan uang jajan. Sebagian disisihkan untuk ditabung. Nanti tabung saya ambil uang supaya tabung di ibu supaya fotokopi buku. Di usianya yang masih sangat belia, Oscar telah memikirkan kerja halal untuk mendapatkan uang. Alasannya cuma satu. Oscar bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Saya suka bermain karena bermain tidak mendapatkan kecerdasan. Kalau bekerja mendapatkan kecerdasan yang baik. Kalau bekerja? Kerja bisa membantu orang tua. Ia mengidolakan Lionel Messi, bintang asal Argentina yang berhasil menaklukkan dunia. Aku percaya setiap anak adalah juara. Begitu juga Oscar. Ia mungkin bukan langganan juara kelas, namun ia telah menunjukkan padaku arti kerja keras dan ketekunan. Rote tak hanya pantai. Sebelum musim panas yang kering datang, sebagian besar daratan Rote berselimut hamparan sawah tada hujan. Banyak masyarakat Rote bekerja sebagai petani, profesi yang juga dijalani sebagian orang tua dari murid-muridku. Selama hidup di Rote, aku tidak hanya mengagumi alam dan budayanya saja. Aku banyak berjumpa dengan orang-orang biasa yang bergerak aktif bagi kemajuan daerahnya. Mereka adalah pegiat taman bacaan gratis di Rotendau. Hari ini, aku bertemu dengan Adi Patola, Max Vio, dan Melan Patola. Mereka bersinergi dalam satu wadah bernama Kamu Rotendau, singkatan dari Komunitas Anak Muda Rotendau. Sebagian besar anggotanya bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendau. Sisanya adalah karyawan sektor swasta. Didasari dari seringnya kami bertemu, duduk diskusi secara bersama-sama, lalu mencoba sharing ide, sharing visi. Lalu dari situ lahirlah ide untuk bagaimana kami mengupayakan pengembangan SDM lewat gerakan Taman Bacaan seperti ini. Sehingga itu sebenarnya lahir dari kebiasaan kami duduk bersama-sama, nongkrong bersama-sama. Kami diskusi hal-hal yang menurut kami urgent untuk mendorong perubahan di daerah ini, kami diskusikan bersama-sama. Kamu Rotendau berdiri sejak tahun 2011. Misinya membangun SDM Rotendau yang berkualitas melalui minat baca yang tinggi.
kita melihat fakta bahwa di Rotendao ini pendidikan, jenjang pendidikan dari TK sampai ke perguruan tinggi itu sudah ada, tapi tidak didukung dengan sarana perpustakaan daerah yang memadai, sehingga sumber-sumber referensi, sumber-sumber pustaka yang sebenarnya dibutuhkan untuk proses pendidikan itu tidak memadai. Nah, karena tidak memadai, toko buku juga tidak ada, perpustakaan tidak ada. Bagaimana kita berpikir untuk memajukan SDM di daerah ini, sedangkan sarana-prasarana itu tidak memadai. Nah, inilah kami melihat dari sisi kami sebagai orang muda, kami melihat ada ruang kosong di sini yang bisa kami isi untuk mendorong perubahan peningkatan SDM di sini melalui gerakan Taman Bacaan seperti ini. Saat ini, Taman Bacaan Sari Sandu yang dikelola Kamu Rotendao telah memiliki koleksi 2.000 buku. Buku-buku ini adalah sumbangan dari donatur tetap Putra Rote yang berkarir di Jakarta hingga sejumlah yayasan sosial dan toko buku di Pulau Jawa. Ada pula yang secara personal menyumbangkan buku. Pengunjung tetap Taman Bacaan adalah anak-anak SD dan SMP, termasuk 11 anak panti asuhan Rumah Hati Bapa yang terletak persis di samping Taman Bacaan. Selain membuka Taman Bacaan, Kamu Rotendao juga menyelenggarakan kursus bahasa Inggris bagi siswa-siswa SD. Kelas diberikan 2 kali seminggu. Aku sungguh bersyukur boleh mengenal kawan-kawan Kamu Rotendao. Aku belajar dari mereka, menyatukan ide bersama, berusaha membangun daerah sendiri dari cara-cara paling sederhana. Kalau pesan untuk teman-teman pemuda Rote atau pemuda-pemuda di NTT pada umumnya, mari kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Selama kita masih muda, masih banyak ide, masih banyak kreativitas, masih banyak energi, ya, yang harusnya bisa kita lakukan, kita maksimalkan untuk mendukung pembangunan di daerah kita. Jadi baik di Rote maupun di luar Rote, mari kita sama-sama. Masih banyak pemikiran-pemikiran menarik yang sebenarnya bisa kita kembangkan untuk mendukung pembangunan di daerah kita masing-masing. Karena itu pesan saya untuk orang-orang muda, tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk daerah masing-masing. Tidak ada yang lebih membahagiakanku di sini selain memiliki keluarga angkat yang menerimaku dengan tulus. Aku bersyukur memiliki bapak dan mama selama hidup di Rote. Aku masih ingat ketika pertama kali masuk rumah ini. Bapak hanya mengucapkan sedikit kata-kata bahwa hanya kesederhanaan saja yang mereka miliki seumur hidup. Kalau waktu itu justru saya yang ajar Ibu Nelly menyesuaikan dengan kita punya keadaan. Karena saya bilang, Ibu Nelly, saya barang terima Ibu di sini, tetapi Ibu harus lihat bahwa kondisi kita seperti rumah saya seperti ini, kehidupan saya seperti ini, pekerjaan saya tidak ada, terus terang. Waktu saya bilang, makan juga agak setengah mati. Jadi apa yang kita dapat itu sudah yang kita makan. Dan kondisi memang rumah saya seperti ini, jadi Ibu Nelly mohon maaf. Bapak dan mama menerimaku sebagai anak mereka sendiri. Bapak sering memberi nasihat, sementara mama adalah tempatku mencurahkan hati. Saya sendiri sudah ngomong sama Ibu Nili, sama kepala yang ada dan tetangga-tetangga. Saya bilang, ini anak perempuan saya yang paling besar. Anak saya yang paling bungsu. Sulung, anak sulung saya ini sudah. Saya sampaikan di tetangga-tetangga seperti itu juga. Ini saya pun anak perempuan, tidak bukan orang lain. Aku yakin kehadiranku di Rote adalah sebuah anugerah. Sebab Tuhan sungguh menjawab kerinduan hatiku yang paling dalam. Saya bahkan mungkin kalau pernah baca blog, pernah nulis, ketika pertama kali awal datang, saya pernah bilang, jangan-jangan seakan-akan selama ini, jangan-jangan saya tuh selama 20, waktu itu masih 24. Waktu 24, jangan-jangan selama ini 24 tahun, saya hanya hidup
di sebuah alam mimpi. Kayak semuanya itu enak. Tiba-tiba saya bangun, rumah, atap seng, terus hanya seperti ini saja. Jangan-jangan inilah realita, inilah kehidupan. Jangan-jangan hidup saya sebenarnya adalah ini. Jadi mulai dari situ saya memang menganggap bahwa tempat ini memang rumah, sudah rumah kedua saya. Bukan rumah kedua, jangan-jangan ini rumah pertama. Karena di Jakarta saja saya tidak pernah, istilahnya ya mungkin sebiasa ini. Kehadiranku di Rote kumaknai sebagai realitas hidup yang sesungguhnya. Rote adalah tempat pertama dan utama di mana aku dapat belajar memaknai kenyataan hidup dari pengalaman berada dalam komunitas akar rumput. Berpikiran saya akan memberikan sesuatu untuk orang di sini di Rote Ndau, terutama kecamatan Rote Tengah. Saya datang sebagai guru mengajar. Ternyata justru saya yang banyak belajar. Saya berterima kasih. Saya belajar tentang arti hidup di sini. Ini ternyata hidup itu seperti ini. Keluargaku di Rote menjalani hari dalam nada syukur. Bapak dan Mama memberikan pelajaran luar biasa bagiku. Bagaimana tetap bersuka cita dalam pengharapan meskipun hidup berkekurangan. Yang paling saya suka itu adalah mensyukuri dan terus memuliakan nama Tuhan walaupun hidup dalam keterbatasan. Mereka hidup apa adanya, tapi selalu mengucap syukur. Itu yang istilahnya pelajaran yang akan saya bawa. Aku tidak pernah dapat meramal bila akhirnya menjalani kehidupan yang syarat makna di Rote Ndau. Sebab ini sebuah pengembaraan panjang yang tak mampu aku pahami. Sampai aku tahu bahwa aku berharga mulia bisa mengalami ini semua. Terima kasih Tuhan. Pagi yang cerah di Rote Tengah. Anak-anakku yang berasal dari 5 dusun di Desa Onatali mulai bergegas ke sekolah. Mereka sudah biasa berjalan kaki. Semangat menuntut ilmu dimulai dari rumah mereka masing-masing. Sebelum beranjak ke sekolah, anak Onatali tak lupa mengisi air dalam satu wadah jerikan kecil. Jerikan inilah bawaan wajib mereka ke sekolah setiap hari. Di sekolah, jerikan-jerikan dikumpulkan. Air yang mereka bawa akan digunakan untuk toilet dan kebersihan sekolah. Kebiasaan para siswa membawa air ke sekolah dilakukan sebab persediaan air sangat terbatas. Sebelum memulai pelajaran, para siswa bekerja sama membersihkan sekolah. Disinilah ujung selatan Republik, anak-anak Onatali meretas jelajah impian, menghidupi hari dengan bara semangat yang tak pernah mati. Sebagaimana semua anak berhak memiliki impian, anak-anak Onatali juga punya cita-cita. Saya jadi polisi, jadi pengusaha, jadi tentara, jadi dokter, Cindy mau jadi guru. Murid-muridku di kelas 4 tidak semuanya lahir di Rote. Maria Susanti, biasa kupanggil Susan, adalah salah satu muridku yang berasal dari Flores. Susan datang ke Rote ketika berumur 7 tahun. Susan cukup berprestasi di sekolah.
ia selalu masuk 3 besar di kelas. Di Onatali, Susan tinggal bersama paman dan bibinya. Perantau asal Flores yang bekerja di puskesmas VA Popi. Susan sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Bibi Susan adalah perawat bagian poli umum. Sedangkan pamannya sehari-hari bertugas sebagai perawat gigi. Susan tinggal bersama mereka di sebuah rumah dinas sederhana untuk pegawai puskesmas. Dari awal-awal sih, saya juga sebagai keluarga muda sih. Datang dari keluarga muda, mempunyai harapan dan cita-cita. Sekalian dia datang juga sebagai penghibur. Di balik itu semua juga saya juga menaruh pengharapan bahwa walaupun dia orang tua sudah meninggal, saya bekerja berusaha dengan suami saya, masa paling tidak saya sisihkan sedikit tabungan saya untuk dia punya kelanjutan masa depan. Di mataku, Susan sosok yang unik. Ia anak berani dan memiliki cita-cita yang tak biasa dibandingkan anak-anak kebanyakan. Kalau sudah besar, saya mau jaga adik, terus mau jadi suster di Biarawati. Kalau saya sudah jadi suster, saya mau berdoa kasih orang lain. Saya senang berdoa untuk orang lain. Begitulah anak-anakku. Mereka terlampau muda memaknai hidup adalah perjuangan. Jadi kita hari ini mulai les lagi, les matematika. Belajar perkalian. Nah, kalian udah hafal perkalian sampai dua-duanya juga boleh. Udah hafal perkalian sampai berapa? 13. 10, 7. Oke, udah jadi intinya begini. Kita belajar dulu sebentar di sini. Kalian tulis perkaliannya, nanti Ibu kasih soal. Baru setelah itu kita kalau mau pi mandi silahkan. Saya tidak mandi. Tidak mandi. Kenapa? Dari malam embun deh. Ibu baru tahu juga. Embun pagi-pagi. Ya sudah, kita tulis dulu ya. Pantai adalah tempat yang kupilih untuk memberikan les tambahan sore hari kepada murid-muridku. Pantai menjadi stimulan bagi mereka sehingga bisa menyerap materi pelajaran lebih cepat. Kalau misalnya mau dibandingkan anak-anak Rote, kalau menurut pendapat saya pribadi sih kayak nggak kurang begitu cocok kalau misalnya di dalam ruangan yang tertutup gitu. Jadi memang benar-benar di alam, terus ketika udah gitu diajak bermain, istilahnya tidak harus terlalu serius dan diskusi. Itu makanya itu saya bilang masanya anak-anak masa bermain gitu loh. Susah ketika saya mengajak mereka berdiskusi serius, mereka kayak cepat merasa bosan, lelah gitu. Tapi ketika sudah ada di alam, sudah main sana-sini, ketawa-ketawa, pelajaran justru lebih cepat masuk dan lebih fun aja dan mereka lebih betah sih sebenarnya. Ya, aku percaya masa kanak-kanak adalah masa bermain. Aku pun terus berusaha menemukan cara untuk memberikan kesempatan kepada murid-muridku belajar sambil bermain. Pelajaran pun jadi lebih menyenangkan. Mereka lah generasi penerus yang akan mewarisi negeri ini. Sekian hari berlalu, kuakrabi kebersamaanku dengan anak-anak Rote.
pantai, padang, juga bukit adalah tempat kami bermain bersama. Seringkali anak-anak belajar spontan dari alam Rote yang indah. Sore ini, aku juga ditemani seorang rekan guru. Di desa kami ada sebuah bukit yang sangat cantik, namanya Bukit Termanu. Perjalanannya lumayan melelahkan, tapi tidak bagi anak-anak. Tidak dapat PU. PU juga. Mereka lebih senang berlari supaya lebih cepat sampai ke bukit. Tak sampai setengah jam berjalan, akhirnya sampai juga kami di Termanu. Sebuah dilema di pulau terdepan, seringkali warga Rote yang melaut terdampar ke negara tetangga Australia. Dia dayung perahu, sampan. Terus? Dayung di Australia. Dia dayung ada berapa hari? Tiga hari. Tiga hari sampai di sana juga. Sampai di Australia. Dia ditangkap. Ya. Dipenjarakan. Ya. Dipenjarakan sama orang Australia. Ya. Pulang, tapi mereka tidak kasih. Oh, numpak tangkap langsung kasih penjara, mereka kasih doi. Doi kasih doi. Doi itu apa? Doi itu uang. Itu baik apa enggak? Wei baik. Itu prestasi yang membanggakan. Itu prestasi. Prestasi yang membanggakan. Peristiwa yang selalu menjadi perdebatan seru, bahkan di kalangan anak-anakku. Aku pun mencoba menengahi dan mengambil hikmah dari kejadian itu. Pasti mereka pakai izin, berarti kita juga kalau ke sana harus pakai izin. Kalau tidak nanti dipenjara. Jadi kita harus tetap berbangga menjadi warga negara Indonesia. Rote tidak hanya sebuah pulau kecil. Lebih dari itu, Rote adalah penanda batas dua negara dan dua benua. Bagiku Rote bukan lagi tapal batas, bukan sekedar pulau di ujung selatan Kepulauan Nusantara, tetapi halaman terdepan Indonesia. Aku merasa terpanggil menjadi bagian dari cerita anak-anak Rotendao tentang kebanggaan mereka menjadi bagian dari Indonesia. Nusa Lote, Nusa Malole, Nusa Lote, Nusa Mansuik, Naidai Nusantara. Nusa Rote, Nusa yang baik, Nusa Rote, Nusa yang makmur di Nusantara. Pengalaman di Rote menggoreskan keyakinan dalam diriku bahwa kita bangsa Indonesia
bukan hanya kesatuan orang yang terhimpun dalam satu wilayah oleh kesamaan nenek moyang. Lebih dari itu, kita adalah himpunan besar pribadi dengan kesamaan jati diri dan karakter sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia.